Pemirsa, Polda Jawa Timur menemukan bukti baru keterkaitan artis dan model dengan jaringan prostitusi online. Bukti tersebut berupa foto-foto artis dan model dari handphone milik muncikari yang ditangkap terkait kasus prostitusi artis VA. Inilah foto-foto artis dan model yang diduga terkait jaringan prostitusi online. Foto-foto tersebut dirilis Polda Jawa Timur guna membuktikan adanya jaringan besar prostitusi yang melibatkan artis dan model. Terlebih lagi, foto-foto tersebut ditemukan di handphone milik mucikari berinisial ES. Mucikari yang ditangkap terkait prostitusi artis VA. Selain di HP tersangka ES, polisi juga menemukan foto-foto di handphone mucikari lainnya. Untuk foto sudah beberapa kita ambil, ada ribuan ya. Dan ini akan nanti akan diidentifikasi dan di dalam fotonya juga ada harga-harganya. Dan kami sudah tanyakan foto itu dari mana, ya ada beberapa langsung dikirim dari jaringannya langsung. Dengan adanya bukti tersebut, polisi kini terus mengembangkan kasus prostitusi online dengan memanggil sejumlah artis dan model sebagai saksi. Kasus ini berawal dari penangkapan artis VA yang diduga terlibat prostitusi online. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka termasuk artis VA dan mengamankan 4 mucikari. Sementara polisi masih mengejar 2 orang DPO laki-laki. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan.